Sekarang diyakini banyak, tapi dampaknya tidak seperti tahun 2015. Artinya, bisa jadi pembuka lahan, apinya kecil-kecil, apinya masih terpantau, masih bisa dikendalikan. Tapi yang 2015 bisa dikendalikan, hanya hujan yang bisa mengendalikan. Jadi data ini harus jelas, Pak. Harus sulit, Pak. Harus ada update data perkebunan, perhutanan, dan yang areanya ada area gambut, kemudian berapa yang bisa diberikan tanah desertif. Dan jelas data yang ada pada saya yang dinaikkan sumur bor. Harusnya dibuat skat kanal itu daerah-daerah